Yang bertanggung jawab ni ialah unit pelaburan di bawah unit perancangan ekonomi negeri yang berperanan dan bertanggungjawab dalam pelabur, dalam pelaburan dan dari sektor hiliran downstream bagi industri minyak dan gas serta industri berat di negeri Terengganu. Dan satu jawatan kuasa khas telah diwujudkan bagi mempertimbangkan permohonan yang terima terutama dalam sektor minyak dan gas. Bagi perancangan masa datang, akan datang ni, unit pelaburan sentiasa mengadakan perbincangan dengan pihak Petronas. Sebab dia, ya Petronas, untuk menilai peluang-peluang baru yang boleh dibangunkan dari sektor hiliran bagi industri minyak dan gas di Terengganu. Saya sentiasa berbincang sebenarnya dengan Petronas. Saya beritahu dia, kata let's revisit, kita lawati semula perkara yang telah kita buat selama ini. Sudah 30 tahun Petronas di sini, mari kita lihat kembali apakah apakah faedah-faedah lain yang boleh kita terima daripada Petronas dan kehadiran mereka di sini. Dan kita juga ada JWC, Joint Working Council, dengan kerajaan antara Petronas dan negeri yang sentiasa berbincang untuk mencari jalan, untuk mencari jalan untuk memberikan faedah lebih kepada kerajaan negeri hasil daripada kegiatan Petronas di sini. Biasanya kalau pelabur mari ni, biasa pelabur yang datang pada kita nak tu nak ni, dan macam-macam jenis yang mari ni. Sekarang ni kita juga pergi kepada mereka, bukan mereka saja datang, kita pergi, kita kena pasti berapa syarikat-syarikat yang berminat, kita terus pergi untuk mereka, memujuk mereka untuk datang. Yang mari pula tu macam-macam pesan jenis. Ada yang betul-betul berminat, yang berminat belaka, tapi ada setengah tu jadi broker buang marak mari. Bawa tu mengata jual projek. Sampai masa tak ada benda satu. Ada juga kerja-kerja yang kita buat. Bila investor datang ni, kita menilai dan akhirnya bersetuju untuk lulus. Sampai masa, kita minta PT, ambil PT. Dia kata tak ada. Ada 2-3 projek yang macam tu, setelah 2 tahun beritahu, kata tak ada, tak boleh dia nak memenuhi syarat kita. Jadi membazir masa banyak. So kita careful sikitlah sekarang ni. Kita biasa.